Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan akan memperhatikan risiko terjadinya bencana di sejumlah kabupaten kota, serta memberikan bantuan kepada daerah yang mengalami bencana puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Penjabat Gubernur Kalbar Harrison melakukan pengecekan ke pos pengungsian dan dapur umum yang disediakan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Landak. Pengecekan ini memastikan korban terdampak banjir tidak kekurangan makanan maupun kebutuhan lainnya. Pos pengungsian digunakan melayani masyarakat yang terdampak banjir, di mana setiap harinya dapur umum memasak 3.000 lebih porsi makanan. Harrison mengingatkan, semua makanan yang dimasak warga korban dampak banjir di Kabupaten Landak harus layak, enak, dan bergizi. Pos pengungsian, ya, saya meninjau dapur umum yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial BPBD, ya. Ini untuk melayani masyarakat yang terdampak. Setiap hari mereka memasak 3.000 lebih. Selama di pengungsian ini tetap akan kita layani, tetap kita tanggung oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. PJ Gubernur Kalbar Harrison memastikan pemerintah provinsi akan memberikan perhatian serius terhadap sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir.